Now. Walk away, walk away. You know how, you know how. Don't stop caring about me now. <laughs> <laughs> walk away, walk away, walk away. <laughs> my apps. aku adalah layanan yang bisa membantu kamu untuk membuat dan memantau iklan bisnis kamu secara eksklusif spesifik dan terstruktur caranya gimana dilengkapi dengan berbagai fitur aku bisa mengirimkan pesan langsung ke pelanggan yang kamu tuju Iklan kamu bisa aku sebar dan sesuaikan dengan target kamu. Diatur secara spesifik dengan beragam metode pengiriman iklan yang tepat untuk bisnis kamu. Kayak gini, aku bisa bantu kamu mengirimkan pesan iklan ke pelanggan setiap kamu. Aku juga bisa bantu kamu menjangkau orang-orang di sekitar lokasi bisnismu. Jadi, orang di sekitar bisa langsung datang dan belanja di tempat kamu. Aku bisa bantu. Pesan iklan akan sampai ke orang yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dari segala usia, hobi, gender, di lokasi manapun, dan kapanpun, bisa gampang kita tuju karena kita paling paham kamu dan cara gedein bisnis kamu. Mulai beriklan sekarang di My Ads. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya semangat pagi, 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 pagi. Ah, senang sekali teman-teman semuanya atas kehadirannya di sini, um, dan saya berharap semuanya berada dalam keadaan yang sangat sehat, sangat fit, dan sangat siap untuk menerima apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang akan di share sama uh, Kang Vicky hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke Kang Vicky, sebelum saya memperkenalkan ke Kang Vicky, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwasannya ini sesinya eh, cuma sebentar nanti, nanti kita harus manfaatkan eh, momen atau waktu-waktu yang ada yang kita punya ini bagi teman-teman semuanya yang perlu mencatat, silahkan siapkan catatannya, silahkan siapkan semua alat tulisnya. Kalau yang suka minum, kopi, silahkan siapkan kopinya di dekat eh, laptopnya, di dekat eh, PC-nya atau di dekat handphonenya supaya nanti bisa menyaksikan acara ini dengan sangat fokus dan serius. Nah kemudian tetap posisi terbaiknya disiapkan juga jadi santai, snack apa, relax aja jangan terlalu jangan terlalu tegang biar nanti semua yang didapetin apa semuanya di sharing sama mentor kita kali ini di acara kita kali ini di acara cermat online aja kali ini bisa bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Nah, buat teman-teman yang sudah join, um, saya kami ingatkan juga untuk tetap join sampai acaranya berakhir karena nanti di akhir acara akan ada sesi pertanyaan, yaitu yang berhadiah sebesar satu juta untuk lima orang pemenang. Nah, untuk edisi cermat online aja classroom kali ini, ini adalah sesi pamungkas kita, yaitu sebuah sesi yang akan kita ceritakan mengenai leadership dan teamwork. Alhamdulillah kita sudah kedatangan mentor kita hari ini, pembicara kita hari ini, yang bernama Tubagus Vicky Satari, atau biasanya kita sebut sebagai Kang Vicky. Nah, sebelum nanti saya introduce, saya ingin sharing dulu nih, Kang Vicky ini dia adalah, ini ya, pengalamannya luar biasa. Pertama dia dosen, dosen di UNPAD. Dosen yang ngajarin studi kelayakan bisnis, kewirausahaan, dan perumusan ide bisnis, kemudian dan membuat sebuah, mata kuliah yang namanya pameran proposal kreativitas kewirausahaan mahasiswa. Sudahlah pengusaha, eh, sudahlah dosen. Kemudian Kang Vicky ini juga atau yang biasa disebut eh, bisa disebut Kang Vicky gitu ya. Dia seorang staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jadi waktunya padat banget, sibuk banget gitu ya. Kemudian juga menjadi komisaris Angkasa Pura II. Wow, luar biasa selain itu juga buat teman-teman selain berada di posisi yang sekarang ini ada yang beliau tempati beliau juga merupakan seorang pendiri dari direktur Bandung Urban Innovation Lab and Development juga seorang pemilik dari PT Dialog Creative Communication kemudian seorang direktur atau pemilik juga dari CV Lintas Ar Arasi Indonesia kemudian juga sebagai seorang pemilik atau produser eksekutif dari recording di Bandung, Independent Record Company, artisnya salah satunya adalah The Milo. Juga punya clothing, namanya Airplane System Clothing di Bandung, kalau saya nggak salah, dan pengalaman organisasinya sebagai Ketua Umum Indonesia Creative City Network. Jadi pengalaman yang wakil banyak banget ya. Jadi teman-teman uh, nanti selain dapat dari sisi government-nya, si UK, uh, sektor UKM-nya akan seperti apa, bagaimana teman-teman UKM itu nanti bisa dibantuin sama e, kementerian, juga Kang Vicky sebagai seorang pemilik usaha. Oke, saya langsung aja biar nggak lama-lama saya perkenalkan. Halo Kang Vicky. Halo, Mas Albu. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Vicky. teman-teman semua sehat, alhamdulillah. Salam sehat, salam optimis untuk kita semua. Terima kasih. Oke, okay, Kang Vicky, uh, biar enggak lama-lama, kita langsung masuk ke materi Kang Vicky aja. Langsung ya, Kang Vicky ya. Baik. Sip, mantap. Oke, okay, Kang Vicky, Mohon. waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Abud. Mohon di-share screen. Assalamualaikum, sekali lagi salam sehat, salam optimis untuk uh, kita semua. Teman-teman, senang sekali uh, saya diundang hadir untuk sharing uh, di dengan ya My Comsel, ini satu komunitas yang luar biasa pelaku yang memang real uh, di dunia usaha kecil menengah uh, dan juga uh, sekarang kita lagi penuh uh, tantangan ya ke depan menghadapi kondisi uh, kondisi uh, apa pandemi saat ini gitu baik uh, boleh uh, next slide. Saya mohon maaf, ini memang uh, kondisi kami di pemerintah ini lagi lumayan banyak uh, isu ya yang lagi dihadapi. Jadi ini agak sedikit kangen kiri tadi uh, ada yang mesti kami persiapkan sesuai tugas. Baik saya langsung saja. Tadi seperti yang disampaikan teman-teman bahwa uh, saya ini backgroundnya adalah pelaku juga. 25 tahun mungkin saya sehari-hari ini menjadi pelaku usaha kecil. Ini mohon maaf saya tutup kamera ya untuk eh, biar eh, sinyalnya lebih baik gitu. Saya eh, menjalankan usaha. Ini adalah toko saya eh, yang toko clothing saya bentuknya bis. Ini saya bikin brand namanya Airplane System eh, yang kita mulai dari modal tiga ratus ribu rupiah pada saat kuliah ya karena kita saya ingin cerita sedikit background kenapa saya uh, membuat usaha karena menurut saya menjadi seorang entrepreneur itu uh, yang paling penting adalah motifnya apa nih yang kita uh, menjadikan kita bergerak langsung ya Motif saya pada saat kuliah itu bukan sebenarnya nggak melulu soal uang, karena alhamdulillah saya dilahirkan dari anak eh, bapak ibu yang ayah ibu yang guru, jadi berkecukupan cukup gitu ya. Nah, tapi motif saya pada saat bikin bisnis lebih ingin eksis di pergaulan, lebih ingin eh, menyampaikan narasi bahwa... Eh, saya ini keren, bisa bayar SPP sendiri, kuliah, bisa eh, jajan pakai uang yang diikhtiarkan sendiri. Gitu. Karena saya ngelihat beberapa kawan saya, awalnya saya pandang, oh, lebih keren ya, mobilnya lebih bagus, motornya lebih bagus, bajunya lebih bagus, sepatunya lebih bagus. Tapi pikir-pikir lagi, yang keren itu bukan teman saya, bukan dia, tapi orang orang ya kebetulan dikasih rezeki yang lebih dibandingkan orang tua saya mungkin gitu. Jadi ini yang menjadi motif awal kemudian saya mulai apa usaha dengan tinggal rupiah alhamdulillah terus berjalan walaupun saat ini saya sudah tidak fokus lagi ya rasanya 21 tahun cukup kita kemarin sekarang di jalan apa ada joint operation terkait dengan bisnis clothing saya. Tapi di sisi ini saya ingin menyampaikan uh, lebih ke format apa yang di dalam slide ini ya ada bis yang kita buat kita ubah kita sulap menjadi sebuah toko ini kejadian di tahun 2006 awalnya ketika banyak PO bis di kota Bandung yang memang uh, sedang suffer karena nggak bisa kompet dengan bisnis travel ya yang lebih menjamur pada saat itu. Nah, Kemudian ada kawan saya kemudian menyampaikan ini saya punya bis banyak nganggur terus kemudian saya terpikir ide kemudian didesain saya saya lakukan adalah saya datang ke beberapa kawan media ya saya datang ke Rolling Stone pada saat itu saya bilang saya punya konsep ini boleh nggak saya dikasih barter eh, iklan gratis eh, terus kemudian disampaikan bahwa uh, iklan Rolling Stone itu satu uh, halaman full page uh, full color ya 24 juta pada saat itu 2006. Kemudian gimana bisa gratis? Saya mintanya 12 edisi lagi kan. Saya bilang ya kita barter aja nanti saya akan tempatkan logo uh, media-nya ya, di body bis ya yang memang ini bisa pasti keliling kemana-mana Tempat-tempat strategis, dites aja dulu deh. Akhirnya saya mendapatkan enam bulan. Singkat cerita, saya datang ke Google, datang ke media lain, ada 10 media yang bisa mendapatkan barter uh, uh, barter dari iklan-iklan uh, tersebut, ya. Kemudian setelah selesai, saya datang ke satu perusahaan uh, farmasi. Saya bilang, saya minta uh, uang sponsorship, yuk sekian ratus juta. Terus kemudian ditanya, loh mahal banget. Saya bilang ini ada value dari media tadi yang saya sampaikan kan. Totalnya itu nggak kurang dari satu m pada saat itu nilai kontrak yang didapatkan. Jadi sebetulnya dengan barter value dari iklan majalah aja sebetulnya itu sudah setengah dua kali lipat dari nilai sponsorship yang saya minta. Belum ditambah kalau misalnya ini saya punya media sebesar billboard yang jalan-jalan gitu, ya body bis kiri kanannya gitu. Berapa kalau pasang billboard di Bandung gitu kan? Setahun aja, sekian ratus juta izinnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya dapat saya nilai sponsorship itu, dan toko saya akhirnya dibuat dari mulai bis, karoserinya, ya, kemudian solar untuk dieselnya, dan solar untuk bisnya, dan untuk dieselnya, dan seterusnya. Ini semua dari partnership ini yang saya sebutkan di bawah, teman-teman. Strategic Partnership sebetulnya kita membuat kalau mau bikin bisnis nggak pakai modal, pakai modal orang dengan uh, strategi partnership itu memungkinkan ke, dengan catatan dengan syarat kita punya uh, uh, materi yang cukup ya meyakinkan mereka. Boleh next slide. Nah ini saya ingin cerita dari sisi eh uh, organisasi saya ya. Ini sebuah organisasi yang diinisiasi oleh eh uh, 30 lebih komunitas di Bandung yang punya cita-cita eh -cita, uh, menjadikan Bandung kota yang lebih humanis dengan energi kreativitasnya bisa dilihat ya di sini yang pakai topi duduk sebelah ketiga dari kiri ada kang Ridwan Kamil ya ada beberapa tokoh ya dari komunitas kreatif di Bandung pada saat itu dari komunitas musik dari komunitas desainer ya, ada komunitas event marketers event organizer ya dari fashion dan gitu. ini berhimpun untuk berkonsesi lah gitu Nah, boleh next slide. Dan kita sampai saat ini terus ya komitmen untuk eh, membuat program yang mengintervensi Bandung dengan cara-cara kreativitas dengan semangat kolaborasi. Kang Emil adalah ketua pertama dari Bandung Creative City Forum. Saya menggantikan beliau di 2013-2017. Hari ini teh kita menggantikan saya ya. PCCF dari mulai intervensi dari ruang-ruang kota bisa dilihat itu ya kayak di bawah kolong e, jembatan layang kita mengintervensi tiang-tiang penyangganya strukturnya ada hutannya kita jadikan ruang publik gitu ya ada bikin e, konferensi design thinking internasional di hutan di taman ini juga Pak Presiden hadir di sekretariat kami gitu ya beberapa kesempatan dan banyak program fokus bisa dilihat dari waktu ke waktu ada di kata-kata kunci nama di apa di bawah nama kami lanjut next slide boleh jadi apa yang sebetulnya dilakukan oleh bccf itu sebetulnya membuat jejaring program ya dengan kolaborasi sdm sehingga ada simpul ya yang di situ aktivasinya kita <tuh> secara yang warna merah ini memang simpul yang lebih ke ekonomi agar bisa sustain dengan empat program yang di kanan gitu ya kita yang gambar yang sebelah kiri bisa memperlihatkan bagaimana kota ingin kita sentuh kita intervensi dengan dengan menganalogikan ini sebagai uh, apa organ tubuh ya ada yang sungai sebagai urat nadi misalnya kalau misalnya ada aja yang menghambat sedikit mau segede apapun badannya kena stroke bisa jatuh kan begitu demikian kota gitu taman sebagai paru-paru gitu ya dan seterusnya dan seterusnya itu yang kita lakukan uh, kampung juga menjadi organ orang kampung-kampung ya. kota juga menjadi organ penunjang yang uh, strategis buat sebuah kota next slide Nah, ini kalau dari sisi saya, izin cepat ya. Ini adalah kolaborasi saya yang kita lakukan ketika saya menjadi dosen dan juga sebagai ketua karang taruna Kota Bandung pada saat itu. Jadi, kolaborasi ini menjadi strategis buat kami di kampus ketika anak-anak ada siswa-siswa saya, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis, kan urusannya bisnis lah ya saya punya pengam, saya punya mata kuliah namanya studi kelayakan bisnis yang saya kolaborasikan dengan dosen FSR ITB ya e ada namanya nama mata kuliah seni desain dan lingkungan ini result dari mata kuliah saya dan mata kuliah Petita ini di FSRD ITB di elaborasi mahasiswanya harus bikin join uh, grup gitu sehingga uh, Uh, ada output yang lebih maksimal. Jadi ini ada di kurang lebih 30 kecamatan, kita menggunakan Karang Taruna sebagai agen-agen uh, lokal ya di, uh, di setiap wilayah, permasalahannya apa, kemudian diintervensi oleh uh, mahasiswa kami ya, dari sisi uh, desainnya dari teman-teman ITB, dari sisi ekonominya, bisnis uh, nya dari uh, mahasiswa unpad next slide. Nah ini kalau misalnya dilakukan ini akan sangat luar biasa ya uh, dari sisi kolaborasi sekali lagi. Ada lanjut. Nah saya juga uh, dipercaya menjadi ketua tim manajemen dosier Bandung untuk pengajuan Bandung sebagai kota kreatif dunia. Boleh sebelumnya? Uh, itu adalah Bandung hari ini adalah kota desain dunia ya. sejak tahun 2015, dikukuhkan. Uh, kita mengajukan uh, diri, ini mandiri tanpa ada uh, anggaran dari pemerintah pada saat itu. Saya dipercaya menjadi kota apa, ketua sejak tahun 2012. Ini perspektifnya. Ya bagaimana Bandung ini adalah kota yang memang menjadikan desain serta kreativitas sebagai solusi. Bagaimana ruang publik diintervensi dengan kreativitas, kemudian juga apa aktivitas warganya gitu ya dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat kalau ngomongin Bandung sektor banyak sektor yang menarik ya. Tapi desain selalu mengikuti misalnya produksi fashion dan seterusnya dan seterusnya. Next bisa Halo Kang Vicky. Halo. Ya, ya. Tadi sempat terputus Kang Vicky. Oh maaf. Nah silakan lanjut Kang Vicky. Oh saya juga halo-halo sendiri tadi. <laughs> siap, boleh siap. boleh next slide. Nah tadi saya sampaikan ya dari sebuah inisiatif dari lintas komunitas bikin kumpulan tadi dari 2008 sampai dengan hari ini kita bisa menjadikan Bandung ada di peta kota desain dunia ini, gitu ya. Dengan tadi tanpa APBD, hanya urunan, gitu. Kami punya moto di Bandung hidup adalah udunan. Boleh next slide. Nah, kurang lebih apa sih spirit dari Bandung kota desain ini? Jadi bisa dilihat. Ya, ada program bagaimana kita mengintervensi sebuah kampung, misalnya ini Kampung Linggawasku di Kecamatan Bandung Wetan. Ya, kita bekerja sama dengan kampus, dengan ibu-ibu PKK, dengan pemuda masjid, Karang Taruna setempat melakukan aktivasi di sana. Ada bank sampah, kita coba bikin produk-produk kreatif dari sampah. Lanjut kemudian juga bikin program kreatif untuk anak, -anak muda. Menginter Intervensi dengan uh, aktivasi uh, berbasis sel dan games ini kita bikin permainan namanya sasap sasap itu artinya untuk anak-anak muda yang biasanya main ke mall kita ajak main ke kampung kampung kota nah, ya tapi dengan intervensi ojek mereka pakai gadget uh, download dulu aplikasi kemudian mereka harus mencari ini ada 20 foto dan 20 mural tentang cerita kampung tersebut yang memang sudah dibuat oleh masyarakat sebenarnya ada pelatihan. Mereka harus scan QR code-nya untuk mendapatkan uh, clue ya, mendapatkan arahan. Mereka harus kemana lagi karena kan ini kampung ini uh, bisa dilihat lihat ya di fotonya ini gang apa ini aksesnya melalui gang-gang yang sebetulnya kalau orang nggak hafal ini seperti labirin gitu, bisa tersesat gitu. Makanya namanya juga sasap. Ini seperti main uh, apa namanya? mencari harta karun ya, apa, amazing race kayak gitu. Jadi ini mengaktifasi akhirnya ketika orang banyak melakukan permainan seperti ini di kampung mereka, mereka haus, mereka kelapar, mereka jajan di kampung tersebut. Ada souvenir-souvenir yang sebelumnya sudah dibuat oleh warga dan lain-lain. Next slide. Boleh lanjut. Nah. Di tahun keempat, kampung tersebut kita berikan tanda. .bdg ini adalah logo dari Bandung Kota Design. Ya, ini mural atap, ada 150 atap yang memang di tanda bahwa telah terjadi selama 4 tahun di kampung tersebut ya ada program ini next slide jadi bahwa mural itu nggak selalu harus di dinding tapi juga bisa dilakukan di atap rumah ya dan kemudian saya juga adalah uh, menjadi ketua tim penyusun naskah akademik uh, per Perda Ekonomi Kreatif Kota Bandung yang saat ini masih uh, ada di Dewan ya mudah-mudahan tahun ini bisa disahkan sehingga Bandung memiliki peraturan daerah terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif uh, kita bisa menginfluence pemerintah terkait dengan program-program uh, kreatif. Next slide. Jadi ini secara kita berharap agar lebih sustain. Saya juga men pernah menjabat diberikan amanah menjadi ketua Karang Taruna Kota Bandung ya, sejak tahun 2015 sampai 2020 uh, yang basisnya adalah eh uh, lebih ke organisasi kepemudaan berbasiskan sosial kewilayahan ya. Next slide. Tapi kita ingin mengubah paradigma uh, image Karang Taruna ini dari yang sebelumnya hanya organisasi sosial biasa, mungkin di kota Bandung, mungkin di kota-kota yang lain, kalau 17-an mungkin lebih banyak. Uh, Canceling, ya, ambil fundraising dengan cara-cara yang konvensional. Kita mencoba mengubah ini Karang Taruna karena ini luar sebuah organisasi yang luar biasa. Boleh, next. Nah, saya punya tagline pada saat itu, uh, Namanya Karang Taruna Cita Rasa Baru. Dengan enam kriteria bahwa Karang Taruna harus menjadi simpul pemuda yang sesungguhnya, yang melakukan pemberdayaan dengan mendorong kreativitas sehingga budayanya produktif. Di akhir output yang kita harapkan adalah kemandirian yang kemudian bisa menghasilkan lapangan pekerjaan untuk menghadapi isu-isu sosial kepemudaan di kewilayahan Bandung. Ada 30 kecamatan, 151 satu kelurahan 1586 RW ya yang memang lumayan punya tantangan yang cukup gitu. Next slide. Nah, ini kurang lebih seperti halnya BCCF, saya juga selalu menerapkan fokus di setiap fase ya di organisasi yang saya diberikan kepercayaan dari mulai 2015 mengkonsolidasikan organisasi yang besar ini penguatan kelembagaan dengan internal jadi program-program karena potensi di wilayah ini berbeda gitu ya jadi kita ingin fokuskan kemudian kolaborasi didorong di tahun 2018 sampai dengan 2019 hadir kesejahteraan bersamaan dengan selain ekonomi dan juga sosialnya next slide jadi kurang lebih ini ini laporan pertanggungan jawaban saya ya sebetulnya masih ada beberapa lagi gitu uh, tapi kita ingin catatkan next slide jadi 1 sampai 27 program angkanya ada, jadwalnya ada semua gitu. Boleh lanjut. Ada sekitar 2.405 aktivitas total dari Karang Taruna Kota Bandung. Sekarang saya masuk ke pengalaman saya bagaimana membangun jejaring komunitas kreatif Indonesia ya di hari ini ada di 230 kota lebih. Next slide. Indonesia teman-teman punya potensi yang luar biasa angka-angka ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain jadi kita yakini bicara kreativitas Indonesia adalah juara dunia ya kita adalah kota beragam kota iya eh, maaf negara yang beragam negara yang pasti kalau misalnya beragam itu pasti harus ketika didorong inklusivitas itu jadi menjadi kota apa negara yang kreatif di dunia disampaikan. Next slide. Karena nantinya objeknya story-nya story sudah ada. Bicara ekonomi kreatif potensinya luar biasa. Ini angka-angka yang terakhir dari BPS. Next slide. Isunya memang pemerataan. Bicara ekonomi kreatif kita bicara dua hal yang di kotak oranye ini teman-teman ada 17 subsektor industri kreatif senjata utama para pelaku dan ada empat basis pengembangan ekonomi kreatif, inovasi teknologi media seni dan budaya yang menjadikan kreativitas ini relevan di seluruh uh, sektor ya, mau itu pertanian, perikanan, di bidang hukum, bidang pertahanan, mau di bidang uh, keuangan, perbankan, konstruksi ya, dan perumahan dan seterusnya gitu ya. Bagaimana kita sebetulnya bisa menerapkan sinergi untuk mengembangkan ekonomi kreatif, kita bilangnya sebutan pentahelix uh, stakeholders uh, uh, dari ekonomi kreatif. Pentahelix itu ada lima, akademisi, sektor bisnis, komunitas, government, media, siapa melakukan apa dan kapan dengan cara bagaimana, dengan uh, akademisi, aktivasi 3C ya, connect, terhubung dulu. ini seperti contohnya kita terkoneksi nih di My Ads. Kemudian kan My Ads pasti mendorong kolaborasi dong, C yang kedua. Setelah kolaborasi ujungnya ada dua ya, bisa commerce atau celebration. Jadi nggak selalu komersialisasi tapi acknowledgement ya, perayaan untuk membuat bahagia itu penting. Next slide. Ekosistem ekonomi kreatif juga penting, teman-teman pasti bisa menempatkan produknya di sini. Coba dicek dulu hari ini yang warna ungu bagaimana kondisi pasar teman-teman. Kemudian angka yang berikutnya adalah menciptakan value creation R&D ya. Coba cari referensi produk-produk sejenis teman-teman di media sosial di dari sisi market leader ya dan seterusnya dan kemudian didorong kita punya peta SDM seperti apa yang kita butuhkan untuk mengembangkan bisnis tersebut sampai dengan nanti kita ke warna hijau ini memproduksi uh, barang yang telah di ya didesain sebelumnya dipetakan SDM-nya untuk kemudian barangnya bisa masuk ke pasar yang memang sudah kita identifikasi sebelumnya. Ini adalah proses circular ekonomi plus rutin dari iterasi ekosistem ekonomi kreatif kawan-kawan. Next slide. Kembali ke ICCN, ya ini adalah program yang mendorong bukan hanya sekedar membangun forum lintas komunitas kreatif seperti contoh di Bandung Creative City Forum yang saya ceritakan. Jadi BCCF ini sudah ada di 230 sekarang update-nya. Bukan hanya sekedar jejaring, tapi juga menghadirkan program-program untuk perkotaan yang bisa menghadirkan aktivitas ekonomi sehingga juga bersamaan ya solusi uh, untuk kota kita juga hadir dengan inovasi sosial lebih sustain gitu ya ini perjalanan kami sudah ada buku menjadi narasumber banyak menjadi knowledge partner U20 ini G20-nya untuk perkotaan dunia gitu dan seterusnya kami organisasi kami ada enam deputi di 13 korda ada 13 korda dan korwil ya bisa dicek di iccn.or.id lanjut next slide kita juga mengoverlay 10 prinsip kota kreatif konsensusnya kami di Indonesia ya dengan konsensus global SDGs dan the new urban agenda gitu ada empat pilar new urban agenda dan 17 sustainable goals dan 10 ini bisa dilihat kota kreatif dengan syarat-syarat yang diberikan kotak kiri kanan rekan-rekan bisa baca sendiri kota kreatif adalah kota yang ulas asih dengan mendukung keberagaman kota yang mendukung keberhasilan, solidaritas, perdamaian, menunjuk tinggi HAM, memuliakan kreativitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Next slide. Di ICCN, uh, kami punya 11 program uh, untuk mengembangkan kota kreatif tadi ya untuk memastikan dari 11 dari 10 prinsip kota kreatif ini bisa berjala, dijalankan. Next slide. Ada 11 program ini terbagi dari sisi perencanaan dan juga terkait dengan program tentunya komunikasi dan tentunya alat ukurnya kita perlu tetap uh, lihat ya, kita monitor agar uh, bisa lebih Uh, pastikan program-program ini tepat sasaran ya uh, dan mudah untuk diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, next slide. Uh, kurang lebih indeks kita juga punya program namanya indeks kabupaten kota kreatif yang mengukur bagaimana intervensi prasyarat dari 10 prinsip kota kreatif, kemudian ada intervensi dari ekosistem ekonomi kreatif sampai dengan mengukur pertumbuhan uh, dari sisi uh, kotanya gitu. Uh, boleh next slide ini perhitungan saja teknis mungkin ya lanjut aja ini kurang lebih dashboard eh, yang bagaimana kita bisa mengukur eh, eh, apa dari setiap kota punya indeks seperti apa? Next slide. Ini juga uh, lebih detailnya. Lanjut aja, kita cepat aja ya ke. Nah, ini kalau untuk program di Angkasa Pura tadi, sebutkan juga sekarang saya uh, uh, sedang juga aktif ya sebagai komisaris di Angkasa Pura. II. Lanjut, nah, bicara kreativitas, teman-teman, kreativitas adalah the new oil, the new currency, new gold, gitu. Lanjut, value creation, ya, penting dari segelas kopi yang harganya Rp rupiah bisa menjadi harga Rp ribu bahkan Rp rupiah. Lanjut, karena orang nggak beli kopinya, akhirnya beli desainnya, beli eh uh, uh, desain interiornya, desain grafisnya, desain packagingnya, ya, image-nya. Gitu. Nah, bicara tentang profil UMKM, teman-teman, ini UMKM adalah kita, 99% populasi usaha, 90% tenaga tun dan 7% tenaga kerja adalah UMKM, berkontribusi kepada 60% PDB nasional. Tantangannya yang sebelah kanan bawah ya terkait dengan digitalisasi UMKM. Next slide. bahwa ini adalah potret uh, perekonomian di Indonesia dan dunia ada sisi optimis ya bahwa Indonesia masih lebih dalam satu kondisi lebih baik daripada uh, uh, yang negara-negara yang lain lanjut ini adalah uh, kondisi permasalahan UMKM saat ini Kemarin sejak bulan Maret kita melakukan survei lanjut. Teman-teman di kondisi yang penuh kesulitan juga ini adalah sektor-sektor produk yang sedang growing ya, yang meningkat saat pandemi. Kita tahu persis gitu ya bisa dilihat. Berarti ada peluang tetap kita bagaimana bisa mendapatkan insight dari kondisi pasarnya lanjut. Next slide, bicara digitalisasi juga kita selalu bisa optimis, ya, karena Indonesia adalah negara besar biasa. Tenggara ini terbesar, tentunya, pastinya, ya. Next slide, saya lanjut, mungkin di terakhir aja, ini mungkin terlalu teknis, ya, buat teman-teman. Boleh, next slide. Ini program kami terkait digitalisasi UMKM, ada empat tahap. Boleh lanjut. Ada program PEN, total buat UMKM ada 123,46 triliun. Lanjut. Next slide, ini detailnya. Ini penyerapannya. Lanjut. Ini ada banpres produktif ya sudah 100% yang hibah modal kerja untuk usaha mikro 2,4 juta lanjut. Sekarang ada program onboarding UMKM di LKPP ada potensi sebesar 321 triliun yang bisa diakses oleh teman-teman pelaku UMKM di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Next slide. Ini juga di pasar digital UMKM untuk di BUMN ya, untuk pekerjaan di bawah 14 miliar vendornya bisa oh, sudah harus UMKM, ada potensinya 35 triliun. Next slide. Ada 30 27 kategori produk ya yang bisa diakses oleh para pelaku UMKM. Next slide. Kita juga punya program pahlawan digital. Ya, hari ini sudah terkumpul ada 30 top inovator dari seluruh Indonesia. Awalnya 135 ya. Ini adalah konsolidator pelaku UMKM di dengan platform digital, teman-teman. Next slide. Kita ada program di Smesco, asuh UMKM bisa membantu juga teman-teman ya. Bisa cek smescoindonesia.com. Next slide bagaimana UMKM bisa masuk ke digital juga dengan cara sederhana menggunakan PDF yang sudah disiapkan, tahapan langkah-langkahnya, sehingga ditambahkan foto, sehingga dalam waktu 10 menit, 15 menit, teman-teman UMKM ya, di seluruh Indonesia punya e-brosur, e-katalog, yang bisa diklik, kalau diklik order now di gambar tersebut, di PDF-nya, itu langsung masuk ke WhatsApp chat dari uh, si pelaku UMKM-nya. Ya. Jadi bisa langsung, nggak perlu langsung e-commerce dulu misalkan. Next slide. Ini ya tips-tips, tapi ini lanjut aja. Next, next slide. Ya, yeah. halo. Boleh next. Pak sudah habis pak untuk. Sudah siap. habis ya. Oke, okay. okay. itu mungkin dari saya, Mas Abud. Maaf. Uh, Uh, kalau ada ini ya gangguan teknis sinyal dan seterusnya, tapi mudah-mudahan bisa uh, bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, Mas Abud. Ya, Pak v, Kang Vicky pasti pasti bermanfaat, Kang Vicky. Bang, Kang Vicky, uh, sebelum kita closing, ada dua pertanyaan menarik nih, Kang Vicky, boleh ya? Ya, oke. Okay. Ini uh, ada 18 pertanyaan sebenarnya, cuman saya coba rangkum ada beberapa pertanyaan yang ada di materi. Jadi nanti mungkin kita akan coba share materinya. Nah yang pertama adalah bagaimana sebenarnya menyatukan visi dan misi. Tadi kan Kang Vicky begitu banyak pengalaman gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan visi dan misi sehingga karyawan itu tidak hanya bekerja untuk uang, tapi untuk value perusahaan, kemudian dia bisa bekerja dengan hati. Dan membuat leadership dan timur itu bisa jalannya beriringan, Kang Vicky. Kang Vicky kan banyak banget nih pengalamannya, organisasinya, networkingnya gitu. Nah, itu gimana caranya? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian ada pertanyaan kedua, langsung dua pertanyaan ya. Jadi, um, tadi saya sarikan lagi, ada yang bertanya mengenai bagaimana ketika Kang Vicky berbicara mengenai kemerataan ekonomi. Tadi ceritanya adalah Bandung dan sekitarnya dengan menggunakan beberapa macam kolaborasi-kolaborasi tapi pasti pasti akan ada yang kontra lalu bagaimana Kang Vicky bisa mengajak pihak-pihak yang kontra itu untuk saling bergandengan tangan kemudian yuk kita tetap sejalan kita nih tujuannya adalah kemerataan ekonomi itu mungkin Kang Vicky pertanyaannya ya makasih Mas jadi pertama tentang bagaimana ya meng mengoptimalkan kurang lebih seluruh aktivitas itu ya jadi pertama saya yang penting adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas saya ini satu sama lain terhubung. Mas. Jadi buat saya, saya ini kan ada beberapa aktivitas gitu. Ya. Aktivitas di komunitas ini memberikan insight lebih saya sebagai akademisi gitu kan. Saya tahu praktek-praktek di lapangan yang lebih real gitu. Demikian juga di kampus saya harus belajar lagi gitu, ketemu sama anak-anak muda mahasiswa saya yang merupakan salah satunya juga market dari produk saya kan gitu saya mendapatkan insight. Demikian juga di pemerintahan hari ini. Jadi yang paling penting adalah eh, ini saya mengerjakannya sekali jalan sebetulnya. Tinggal nanti dibagi ya perannya dan bilang Juga mungkin yang memang eh, substansi konten aktivitas saya ini eh, satu sama lain berjauhan lah gitu ya. Walaupun memang ada topik-topik secara khusus, tapi prinsip ini harus bisa disinergikan gitu mas. Dari sisi waktu juga ya kita bagi bagaimana dan memang jadi tantangan ini memang bagaimana juga bisa membagi waktu dengan keluarga khususnya ya karena aktivitasnya banyak. Nah tapi justru kesempatan saya bikin program dengan komunitas saya ajak anak-anak gitu ya istri saya menyampaikan bahwa ini loh yang bapaknya kerjain yang bukan hanya urusan bisnis semata, bukannya di uang semata, tapi juga memberikan dampak yang lebih Uh, untuk masyarakat yang lebih luas ya. Horminah, min anfuhum dinas lah ya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada uh, sesama lah gitu. Harapannya begitu. Karena saya punya banyak keterbatasan ya nggak bisa bukan ustad beramalnya dengan cara-cara yang, yang yang saya gemari aja gitu ya mas. Kurang lebih jawabannya itu. Kemudian tadi apa yang kedua? Nah itu kan ada pasti akan ada orang yang nggak suka baik bawahan kita kemudian oh. baik partner kita terus gimana nih caranya supaya yuk bareng-bareng yuk ini tujuannya bagus loh gitu-gitu loh Kang Vicky Iya, yang pasti itu yang e, rekayasa sosial ya. E, mengajak e, apa kelompok teman-teman komunitas untuk bisa bareng-bareng itu memang satu tantangan yang paling tinggi menurut saya. Tapi yang paling penting pertama kita lakukan adalah banyak mendengar dulu jangan kita yang bicara. Kemudian kita cari nih apa ya kesamaannya. Misalnya, ketika kita ngumpulin jadi satu komunitas di forum lintas komunitas kreatif, ternyata ada satu kesamaan seluruh komunitas itu punya yang namanya event. Ya udah deh, kita bikin janjian bareng aja, bikin event bareng-bareng di satu waktu, satu periode, satu bulan, satu bulan setengah, kita kumpulin, bikinin satu payung. Ya, ada di waktu itu namanya Helar Festival, ada 31 event dalam waktu satu bulan setengah, janjian waktunya aja, tapi, secara promosi, bisa dikolektifkan. Secara perizinan, bisa dikolektifkan. Kemudian, ada forum, kita saling update. Eh, siapa yang bisa masuk ke panggung event yang lain? Siapa yang bisa bantu event yang lain, gitu ya? Dari diskusi itu, sebetulnya tadi saya bilang, ini rekayasa sosial. Social engineering ini bisa terjadi, ya, bisa sinkron. Akhirnya, itu salah satu tipsnya, ya, mungkin yang bisa dilakukan. Walaupun panjang sih, ini kan menghabiskan waktu, warung-warung kopi nongkrong. Dari satu ke tempat diskusi, mendengar, ya dan mencoba mendesain program yang bisa mengajak semua, tapi yang pasti nggak bisa semuanya senang. Ya, pasti ada di satu waktu. Oh, kita yang uh, ulur, ada kadangnya kita yang tarik, gitu kan? Ini yang memang juga menjadi satu senilah buat saya, ya, terkait dengan bagaimana berkomunitas ini. Gitu, Mas. Siap, Bang Vicky? Um, sorry. Sebelum kita masuk ke closing statement, atau mungkin karena ini sudah jam 11, Kang Vicky mungkin bisa Kang Vicky kasih closing statement nih, Kang Vicky, untuk acara ini. Ya, kita. saya, Mas Abu saya, terima kasih sekali teman-teman bisa sharing ini rasanya. Kalau slide saya nanti bisa di-share. Ini slide yang mungkin merangkum ya, walaupun mungkin belum semuanya, tapi banyak nih pengalaman hidup saya sampai dengan hari ini. Aktivitas biasanya yang ngomongin. Kementerian Koperasi UKM ya UKM UKM aja bicara bisnis bisnis aja bicara organisasi ICCN aja gitu ya tapi ini cukup komprehensif cukup lengkap saya mohon maaf memang tidak bisa uh, berlama-lama ini pengennya diskusi banyak dengan teman-teman gitu tapi maklum mungkin teman-teman juga tahu kondisi sekarang ya terkait dengan kita harus menyampaikan walaupun isu di undang-undang cipta kerja ini saya sampaikan itu mungkin bukan di sektor koperasi UMKM. Insya Allah kalau koperasi UMKM kita kawal betul ya semuanya alhamdulillah positif. Tapi ya kita juga sedang memang lagi perlu concern urgent. Kebetulan saya harus bersama Pak Menteri Koperasi UKM ini pertemuan dengan kepala dinas seluruh Indonesia terkait dengan hal ini jam 11. Saya jadi mohon izin pamit ada tugas negara gitu. Ini mohon maaf sekali lagi. Tapi terima kasih teman-teman. Ada lima kata kunci yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi hari ini. Yang pertama adalah gotong-royong. Kedua adalah solidaritas. Ketiga adalah kolaborasi. Ketiga, keempat adalah sinergi. Kelima adalah optimisme. Lima kata kunci ini, kalau menurut saya digerakkan oleh teman-teman yang luar biasa di apa, komunitas Komsel yang memang sudah real, laku usaha, dan seterusnya, menurut saya ini kontribusi yang sangat besar, yang sangat dibutuhkan oleh negara saat ini di kondisi penuh tantangan. Itu mungkin, uh, Mas Abu, Dian, saya terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala uh, apa yang kurang berkenan. Saya izin pamit. Terima kasih kawan-kawan semua, tetap optimis. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Vicky, ada satu lagi. Kita ada uh, e-sertifikat nih buat mentor-mentor yang biasanya ngisi di ini mungkin oh, siap. bisa ditunjukin e sertifikat kita ya karena kita nggak ketemu nih saya menyerahkan kami menyerahkan atas nama pak Roni Sugiyada menyerahkan e sertifikat kepada mentor kita hari ini yang sudah ngajarin luar biasa mengenai leadership teamwork dan networking ya ini dia sertifikatnya terima kasih kang Vicky atas kehadirannya dan waktunya terima kasih terima yep. salam sehat selalu buat teman-teman semuanya stay di sini ya oke okay, ya, terima ya. kasih kang Vicky terima kasih, terima kasih. Oke, okay. teman-teman semuanya, um, mohon maaf sekali lagi saya atas nama Kang Vicky menyampaikan bahwasannya pagi tadi memang uh, kita mendapatkan informasi bahwasannya uh, ada kunjungan yang harus dilakukan oleh Kang Vicky dengan Pak Teten uh, terkait dengan undang-undang yang memang kemarin sempat heboh, jadi uh, waktunya agak ya gitu gitu ya. Oke, okay. tapi nggak apa-apa teman-teman sesuai dengan materi kita hari ini. Uh, mudah-mudahan ilmunya nyampe bener, bagi teman-teman yang sudah register nanti kita akan berikan materi secara komprehensifnya kalian karena tadi ada beberapa pertanyaan gimana pandemi nah tadi ada satu dua slide yang menjawab tentang itu oke sekarang kita masuk ke tahap yang paling menyenangkan biasanya tahap yang paling menyenangkan itu adalah door prize kita punya lima door prize untuk lima orang caranya gimana caranya gampang banget jadi kami semua berharap di sini buat teman-teman sudah tahu mengenai My Ads Telkomsel. Iklannya Telkomsel. Jadi pertanyaan kita yang lima itu adalah tentang itu. Aturan mainnya gimana gini? Nanti saya akan membacakan pertanyaan, kemudian saya akan melihat kolom chat. Bagi teman-teman yang menjawab yang benar dan yang paling tepat, satu orang satu pertanyaan, satu orang akan kita berikan saldo link aja sebesar satu juta rupiah. Ingat, link aja. Jadi, harus pakai nomor Telkomsel ya. Kalau enggak, nanti kita nggak bisa transfer link ajanya. Oke, okay? oke, okay, pertanyaan pertama, pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang paling gampang banget. Pertanyaan pertama adalah, "Kita nggak usah pakai resen. siap-siap jarinya. Mudah-mudahan sudah siap semua di, di keyboard, sudah masuk kolom chat semua. Pertanyaan pertama, apa?" akun sosial media my ads, telkomsel di Instagram dan di YouTube. Akun sosial media di Instagram dan di YouTube. Jadi ada dua jawabannya. Iya, di IG-nya apa, di YouTube-nya apa? Belum ada yang benar ya. IG-nya apa, YouTube-nya apa? Oke. Okay. Ini baru jawabnya IG semua nih. YouTube-nya mana ini YouTube-nya? <laughs> Oke, okay, IG. Ah, ada satu Mbak uh, di, di 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 Zoom saya yang paling benar adalah Mbak yang paling benar dan paling cepat adalah Mbak Ratna Dewi Palupi. Ya, Mbak Ratna Dewi Palupi. Barat Nadeo Palupi, mudah-mudahan datanya sudah ada. Nanti datanya sudah karena datanya sudah ada, nanti akan dihubungin sama tim kami ya untuk ditanya nomor telepon yang bisa menangkap link ajanya. Oke, pertanyaan pertama sudah. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama itu gampang banget ya. Ini tentang my ads semuanya. Karena kalau tentang materi nanti kalau saya salah menjawabnya bahaya ini nanti. Saya bilang A ah, ternyata dari materi Kang Vicky, ngomongnya B kan gawat. Karena saya nggak terlalu menguasai materi Kang Vicky, maka yang saya kuasai adalah My Ads, maka kita bertanya yang mengenai My Ads. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah mengenai apa postingan terakhir di IG My Ads? Ya, silahkan cari IG My Ads-nya mengenai apa? Iya, waduh luar biasa. Iya, oke ada satu yang jawabnya sangat komplit, sangat cepat. Yaitu jawaban yang paling tepat adalah paket promo proker. Mana nih yang paling atas ya? Paket promo Paket proker promo Oktober, nah gitu ya. Paket proker promo Oktober, paket proker promo Oktober, paket promo Oktober, proker. Ah, Mas Aditya Indra Kurniawan, paket promo Oktober atau proker ya? Kita sedang ada paket promo Oktober atau proker. Kemudian, kalau teman-teman lihat lagi, kita lagi-lagi ada program. Nama programnya adalah. Testimonial jadi bagi teman-teman yang sudah menggunakan My Ads dan sudah melakukan top up tiga kali. Oh yes, sebelumnya selamat dulu kepada Mas Aditya. Nanti, uh, panitia minta tolong hubungi Mas Aditya ya. Uh, saya yang tadi, kita juga ada sebuah programnya Metode testimonial. Kalau teman-teman sudah pakai My Ads, kemudian uh, My Ads aktif, uh, kemudian teman-teman ingin sharing to the world dan mendapatkan hadiah bagi teman-teman bagi yang nanti testimonialnya yang paling keren. Itu bisa mengikuti program eh, testimonial. Testimonial itu adalah postingan sebelum promo Oktober atau proker, ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Siap-siap lagi, siap-siap lagi, teman-teman. Duda -teman. masih ada tiga pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa? Postingan kita yang paling terakhir di YouTube My Ads, ayo silahkan dilihat YouTube My Ads. Postingan paling terakhir sebelum hari ini ya, kalau hari ini kan dia live kan ya? Postingan terakhir kita di My Ads apa? Wah, saya mau lihat ini. Postingan terakhir di My Ads adalah... Postingan terakhir di YouTube My Ads, di YouTube My Ads ya, iya yeah. oke. Okay. Jadi, uh, saya mau lihat siapa nih yang menang. Nih ya, uh, ini yang menang, yang jawab langsung menang. Benar ya, adalah. Mbak Yasmin Maulida Fajrin, nah ya Mbak Yasmin Maulida Fajrin, uh, tim nanti tolong dikontak ya Mbak Yasmin Maulida Fajrin. Selamat memenangkan satu juta dari link aja. Pastikan punya nomor Telkomsel yang sudah aktif link aja, boleh link aja biasa atau link aja syariah. Oke, jadi YouTube My Ads nih, teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman ada di playlistnya. Nah, playlistnya itu ada banyak quick insight. Kita punya 15 quick insight untuk gimana sih cara ngebuat My Ads yang benar satu. Kemudian gimana sih teman-teman bisa ngebuat branding, bisa membuat value, bisa membuat apapun di yang kita sarikan berdasarkan kelas-kelas online classroom yang sudah kita lakukan dari mulai bulan Juli ini di dalam 15 video yang ada di situ. Jadi teman-teman tinggal klik playlistnya. Satu video hanya berkisar sekitar 2 menit. Jadi kalau misalnya 15 video, Paling lama setengah jam, tapi ilmunya udah dapat banyak banget. Nggak cuman cara pakai MyEx, tapi gimana juga bisa ngebantuin teman-teman ngebuat branding, ngebuat value. Dan nanti stay tune juga di Instagram kami, karena dalam waktu dekat kita akan buat acara yang namanya Bootcamp. Jadi dua hari kita ngomongin dari A sampai Z mengenai digital marketing. Itu bisa nanya sepuas-puasnya, oke. Okay? Nah itu tadi sudah tiga pertanyaan. Saya sekarang tinggal punya dua pertanyaan lagi. Oke, okay, dua pertanyaan lagi adalah... Oke, nah ini tentang My Ads. Pertanyaannya adalah apa media beriklan My Ads? Apa media beriklan dalam layanan My Ads? Pertanyaan berikutnya. Media beriklan dalam My Ads. Wow, sudah banyak sekali nih. Ada tiga media. <laughs> Aduh, teman saya luar biasa sekali nih. Oke, ada yang jawab SMS, MMS, USSD, SMS, 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 Instagram, dan YouTube, SMS. Oke, teman-teman semuanya, jawaban yang paling tepat dijawab oleh Mbak Melisa Silalahi. SMS, MMS, dan USSD. ya. Jadi saat ini My Ads punya tiga media berikan. Selamat buat Mbak Melisa Silalahi. Teman-teman semuanya, Mbak Melisa Silalahi mendapatkan satu juta keempat kita. Jadi, kalau di MyS itu, kita punya tiga jenis media layanan. Yang pertama, teman-teman bisa mengirimkan SMS, bisa mengirimkan promo atau iklan yang usaha teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Starbucks dan Donat KFC, CFC, dan lain-lain, itu menggunakan SMS, menggunakan MMS, menggunakan SSD. Kalau dulu kita cuma dapetin, "Wah, ini iklan dari Starbucks promo gratis satu, beli satu gratis satu." Nah. Nanti buat teman-teman pengusaha, kalau teman-teman sudah menggunakan My Ads, teman-teman bisa membuat iklannya dengan atas nama perusahaan teman-teman sendiri. Keren banget. Oke, sekarang eh, oke, okay, tadi yang keempat sudah dijawab sama Mbak Melisa, berarti ini yang terakhir. Oke, teman-teman, semuanya yang terakhir, ini pertanyaannya masih mengenai My Ads. Oke, siap-siap semuanya. Tadi IG sudah, YouTube sudah, konten IG sudah, konten YouTube sudah. Kemudian media beriklan di mayat sudah. Ini pertanyaan yang paling terakhir. Pertanyaan yang paling terakhir adalah, oke okay, siap-siap yang sudah menang sudah ya, jangan lagi ya nanti yang lain nggak kedapatan. Kita punya empat metode beriklan di my Ads. Apakah itu? Ada empat metode beriklan di my Ads. Apa itu? Ingat ada empat. Ayo, ya, ayo yang jawab ini masih tiga. Empat metode beriklan di My Ads Oke okay, bukan di My Ads Ayo teman-teman Ini pertanyaan sulit ternyata ya Sedikit lagi Sedikit lagi Ada yang sudah hampir benar menjawab Nilainya masih 90 Sedikit lagi Jadi di My Ads itu ada iklan SMS Ada iklan MMS Ada iklan USSD Nah, kemudian ada metode untuk nge-broadcast-nya. Iya, dikit lagi. Masih belum ada yang benar saya lihat. USSD dan pop-up itu sama, jadi jangan jawab pop-up karena pop-up atau USSD adalah media beriklan. Nah, akhirnya saya coba lihat dulu apakah ada lagi yang benar. Sepertinya tidak ada yang benar. Oke, ada satu yang benar tadi saya lihat. Iya, yang lainnya sebentar. Saya lihat sepertinya ada yang benar. Kalau tidak ada silakan teman-teman langsung menjawab. Oke, saya lihat ini benar nggak jawabannya. Iya. Hmm. Hmm. Benar nggak ya? Oke, okay. ini jawabannya benar. Satu, location based advertising. Dua, broadcast. Tiga, targeted. Dan yang paling terakhir atau layanan terbaru kita adalah layanan interaktif, di mana nanti teman-teman bisa mengirimkan SMS dan membuat SMS sehingga si pelanggan itu juga bisa menjawab SMS-nya. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen mengadakan survei atau pengen mengadakan uh, sebuah layanan yang bisa menjawab uh, menjawab si pelanggan atau si penerimanya itu bisa menjawab. Dan selamat buat Dolce, aduh saya nggak bisa ngelihat Dolce, Dolce Tromboni. Ya selamat buat Dolce Tromboni, uh, Sprainer sebagai pemenang kita yang kelima. Dan nanti akan dihubungi panitia. Kalau dicatat, mudah-mudahan datanya yang dari registrasi ada nomor teleponnya dan nomor teleponnya benar ya bagi semua pemenang ya. Karena kita nanti akan menghubungi berdasarkan nomor telepon yang tercatat pada saat teman-teman melakukan registrasi atau nanti ada juga para ini kita para panitia yang akan menghubungi teman-teman secara japri menggunakan Zoom chat ini. Nah, buat teman-teman semuanya dengan berakhirnya acara kuis kita kali ini maka berakhir pula seluruh rangkaian kita Hari ini, kami atas nama panitia memohon maaf apabila selama pelaksanaan kami hari ini ada banyak kendala, ada banyak yang kurang pas, dan kurang memuaskan. Dan tenang aja bagi teman-teman semuanya yang sudah terdaftar hari ini, dan emailnya valid. Nanti kita akan broadcast materinya dengan menggunakan email yang valid, ya. Bagi yang emailnya nggak valid, nanti bisa langsung menghubungi WhatsApp My Ads kalau WhatsApp My Ads itu ada di 0811. Nah, kalau misalnya teman-teman mau catat WhatsApp My Ads, langsung bisa nanti teman-teman menghubungi ke 0811 906 9237. Saya ulangi lagi, 0811 906 9237. Sampaikan bahwasannya, mohon maaf emailnya yang kemarin salah, yang diregistrasi salah, saya minta materinya email saya adalah ini. Jadi nanti biar kita kirimin lagi. Atau teman-teman bisa ngirim email ke myads@telkomsel.co.id. Oke, itu aja dari saya. Uh, yang penting tetap sehat, tetap semangat karena kalau kita maju selama pandemi ini kita bisa kena. Tapi kalau kita mundur kita bisa juga kena. Jadi mendingan maju daripada kita mundur. Oke, salam sehat semuanya dan semangat pagi buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying to do 24 karat magic in the air Showtime. showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? i oh, they do on up, i don't on up, oh, I bet they know as soon as we walk in. Show right. up, I'm wearing Cuban links, Yeah, designer mix. Yeah, Englewood's finest shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. oh shit! Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! Whoa.